الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Yang bermaksud bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi panduan petunjuk kepada seluruh manusia. Terkandung di dalamnya peringatan-peringatan, keterangan-keterangan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembeza di antara kebaikan dan kebatilan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas mereka sebelum di kalangan kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah. Dalam hadis Nabi juga bersabda, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu sebelum daripada itu. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan makna
tunaikan salat tarawih dan qiyam bertahajud dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu sebelum daripada itu. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, lisaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Bagi orang berpuasa terdapat dua kegembiraan, dua kesenangan, dua kegembiraan. Yang pertama, apabila dia berbuka puasa, dia gembira dengan makanan yang dimakan, minuman yang diminum. Dan yang kedua, ketika bertemu dengan Tuhannya di hari akhirat, dia gembira dengan puasa yang Allah terima. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amal ibni adam yudha'afu lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Maknanya, seluruh amalan manusia ini akan ditambah bilangan pahala kebajikannya, bermula 10 pahala sehingga 700 kali ganda pahala, kecuali puasa. Puasa akulah yang akan memberikan pahala dan demi pahala kepadanya. Sadaqallahu, sadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhu al-karim sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Allah dan benarlah Nabi dalam sabdaan-sabdaan yang telah kita bacakan tadi. Yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Bandar Baru Ampang dan seluruh dan kuasa masjid yang dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, dan tidak dilupakan seluruh tuan-tuan guru dan para alim ulama, para ustaz, seterusnya yang dikasihi, yang diraikan kehadiran pada malam ini, para jemaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu-tetamu maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini tuan-tuan, kita berada di malam 27 Syaban. Maghrib tadi kita pun masuk ke hari 27 Syaban. Artinya bulan Syaban semakin hampir melabuhkan tirainya sebagai bulan ke-8 daripada senarai bulan-bulan dalam kalendar Islam kita lah. Bermula bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rejab, Syaban, bulan ke-8. Maknanya dalam tempoh tak sampai 3 hari sahaja lagi, lebih kurang, kita akan menemui bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu bulan ke-9 dari senarai bulan-bulan Islam dalam setahun. Subhanallahil Azim. Pusingan masa yang berlaku dalam hidup ini bukan suatu perkara yang biasa-biasa.
Tapi pusingan masa yang berlaku dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke bulan, bulan ke tahun adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nubawiluha bainan nas. Dan demikianlah kami gilir gantikan hari-hari kepada manusia. Allah berfirman begitu dalam Al-Quran atas kuasanya. Pusingan masa ini tuan-tuan berjalan cepat. Saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari tuan-tuan. Subhanallah al-Azim. Apatah lagi di akhir zaman. Al-Jum'atu ilal Jum'ati. Jumaat ke Jumaat. Dah makin pendek sebenarnya. Usahkan hari demi hari, Jumaat ke Jumaat, bulan ke bulan pun makin pendek. Saya rasa, saya punya perasaan rasa terngiang-ngiang lagi Ramadan tahun lepas. Baik bertarawihnya, bertazkirahnya, beriftar, berbuka puasa di surau di masjid, terasa lagi dalam minda itu tak jauh sangat tempohnya. Tiba-tiba 2-3 hari saja lagi daripada hari ini, malam ini, Ramadan tahun yang baru akan muncul kembali dalam lipatan usia umur kita. Seronok ke tak seronok, saya tak tahu. Ialah kepada orang yang beriman, seronoklah. Sebab bagi orang beriman, Ramadan satu peluang keemasan, satu peluang yang cukup hebat. Kerana Ramadan bulan berkat, Ramadan bulan keampunan, Ramadan bulan pahala, Ramadan bulan yang mulia, Ramadan adanya malam Al-Qadar. Itu orang beriman macam tuan-tuan insyaAllah. Seronok. Tapi dalam seronok itu tuan-tuan, biarlah kita letak dalam minda hati perasaan kita satu nilai. Apa dia nilainya? Betapa kita berada di hujung umur dunia sebenarnya. Saat yang bertambah, jam yang bertambah, hari yang bertambah, bulan yang makin bertambah ini bermakna usia kita dah makin penghujung. Ini asas yang paling penting. Itu asas yang paling utama sekali. Usia kita dah makin penghujung. Angka usia makin meningkat, betul. 50, 51, 35, 36, 42, 43. Itu angka yang bertambah. Tetapi tempoh usia kita hidup makin singkat dari hari ke hari. Makin pendek dah usia kita tuan-tuan. Makna tempoh masa hidup ini dah makin hari makin pendek, makin pendek, makin singkat. Perubahan jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan. Ini asas yang paling penting. Tapi yang ini orang tak nampak sangat. Yang ini orang tak nampak. Melainkan jiwa-jiwa yang beriman, dia nampak Allahu Akbar. Dengan tibanya bulan Ramadan yang baru, bermakna umur aku makin kurang ni. Panggilan mati dah makin dekat. Panggilan kubur makin hampir. Panggilan untuk ditanya oleh malaikat mungkar nakir makin dekat rupa-rupanya. Ini perkara yang penting. Tapi berapa ramai orang fikir macam tu? Berapa ramai tuan-tuan? Tak ramai. Melainkan orang-orang macam tuan-tuan kaki masjid, yang kaki lepak di luar sana tak fikir macam tu. Dia fikir dah umur makin meningkat, rasa makin hebatlah sikit. Kalau bab sambut hari jadi, lilin dulu 16 batang, sekarang 17 batang.
Tahun lepas lilin 60 batang, tahun ini 66 batang, tambah sebatang lagi. Nak tiup itu letih. Hadiah pun takkanlah sama tahun lepas. Kalau hadiah yang jadi tahun lepas, kira-kiranya jam harga 100, tahun ini jam takkan harga tak 1000 contohnya. Tapi yang saya nak kaitkan tuan-tuan ilmu muhasabah, bila kita pada malam ini di saat kita nak sambut Ramadan, Ramadan yang kita rindui sebenarnya, betul. Tapi yang pertama saya ajak tuan-tuan bersama saya pada malam ini, ingatlah umur kita makin dekat ke penghujungnya, tempoh beribadat kita dah makin singkat, tempoh nak tambah ilmu, tempoh nak cari pahala, tempoh nak cari kebaikan makin singkat, makin tak panjang. Artinya kalau ada kalangan kita yang buat tak reti, nak main-main lagi, buat tak kisah, ini adalah orang paling rugi di antara manusia yang hidup di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada macam tu, kalau ada kalangan manusia yang fikir macam tu, dia tak fikir yang umur makin singkat, maka peluang beribadat dah makin kurang tempohnya. Justru tuan-tuan, malam ini kita namakan tajuk kita malam ini, ambang Ramadan satu muhasabah. Ambang Ramadan satu muhasabah. Saya malam ini tak nak bincang Ramadan daripada sudut hukum puasa, wajib ke tak wajib, apa syarat sah puasa, apa benda yang batalkan puasa. Malam ini bukan ceramah saya. Yang itu tuan-tuan nak kena semak dalam kitab-kitab yang dituliskan oleh ulama. Buka lah balik nanti, cari buku-buku berkaitan puasa, baca sampai lumat. Tak ada malam ni, pagi besok pergi kedai buku, cari buku berkaitan abad puasa, bacalah sampai lumat insyaAllah. Batalkan puasa, apa benda syarat sah, macam mana yang makruh, itu tuan-tuan baca. Kerana saya berpandangan bahawa ibadat puasa dan Ramadan ini kepada kita yang hadir malam ini bukan kali yang pertama. Saya nampak sangat malam ini usia tuan-tuan ada yang 60, ada yang 50, Pak Usir 25 lebih kurang lah. Ada yang usia dah 50, bermakna ibadat puasa Ramadan sudah puluhan tahun, sudah puluhan kali, tiap-tiap tahun kita ketemuinya. Jadi tak lulus puspakum lagi ke puasa kita ni? Dalam bab ilmu puasa lah, takkan tak faham lagi. Saya beranggapan ibadat puasa dah lama kita tunaikannya, puluhan tahun sudah, puluhan kali sudah dengan usia kita ada. Cuma yang kita kurang satu saja tuan-tuan, yang saya rasa saya kurang lah, peningkatan ibadat, kesan ibadat puasa yang kita buat Ramadan kita, itu yang paling kurang. Puasa dah selesai, lepas puasa, selesai puasa boleh raya, sakan raya kita bukan 3 hari, bukan 2 hari, sebulan penuh raya, open house hari-hari, hari Sabtu 6 open house. Saya lah tuan-tuan bersama lebih kurang demam lepas masa raya, makan lebih. Sebab puasa sebulan penuh, raya pun sebulan penuh. Tu pada ruang pelajar, open house bulan Syawal sampai Zulqa'dah, tengah Zulqa'dah open house lagi. Maka muhasabah kita malam tuan-tuan ialah nak balik kepada kita dengan ibadat Ramadan tu, di mana kita berada. Bukan bab hukum hakam, tidak. Satu lah yang pertama sekali tuan-tuan, puan-puan pada malam ini, dalam kita di ambang Ramadan nak bermuhasabah, yang pertama sekalinya ialah kita kena betulkan balik. Kalau dalam bahasa kenderaan, kena alignmentkan balik.
kena bayang setingkan semula cara berfikir kita bahawa Ramadan ini bukan hanya bulan puasa semata-mata puasa. Ramadan bukan bulan puasa mata-mata puasa, tidak. Ramadan adalah bulan berpackage, bulan yang datang dengan package ibadat yang wajib kita jaga, yang wajib kita amati, perhati, dan kita seluruhnya kita jaga dengan sebaik-baiknya, lengkap melengkapi satu dengan yang lain. Maknanya Ramadan adalah bulan package ibadat, bukan semata-mata puasa bermula pada naik matanya gelincir, tidak. Waktu Ramadan dengan makna yang mudahnya adalah di samping bulan puasa meninggalkan makan minum siang hari, Ramadan adalah bulan bercakap-cakap dengan Allah, berbicara Allah. Itu bulan tilawatil Quranil Karim, bulan bersama Quran siang, malam, pagi, petang, senja, dini hari, waktu mana Al-Quran menjadi kitab yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali daripada nikmat Ramadan siang, malam, pagi, petang. Puasa naik matahari hingga gelincir matahari kira-kira 11-12 jam lebih kurang. Tetapi dalam Ramadan yang sama ada paket yang penting juga, namanya tilawatil Quran, yang kita kena baca, bukan tunggu malam, tunggu siang, lepas subuh, setiap waktu, dalam waktu-waktu yang luang dalam waktu kita berpuasa, siang, malam, pagi, petang, senja, dini hari, lepas berbuka, nak bertarawih, lepas tarawih, waktu fajar, waktu subuh, dini hari, waktu berehat, dalam kenderaan. Tuan-tuan, ini paket Ramadan Al-Mubarak. Saya merasakan bahawa bila kita boleh faham paket Ramadan itu masuk Al-Quranul Karim, bermakna kita punya nilai kesungguhan, kecintaan pada Al-Quran itu tuan-tuan menjadi sebab untuk kita pegang Al-Quran sampai ke mati. Inilah proses yang berada dalam Ramadan. Dah kita Ramadan, kita baca dia siang, malam, pagi, petang, demi ayat demi ayat, ayat demi ayat, surah demi surah. Pagi baca wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Boleh baca 5 ayat, okey. Subhanallahu al-azim, tutup. Jam 10 pagi sembahyang duha sekejap. Lepas duha ambil 10 minit yang lain, sambung balik. Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'qilun. 10 ayat. Nak boleh panjang 2 ayat? Tak panjang 7 ayat. Sadaqallahu al-azim, tutup. Tak ada zuhur tengah hari. Nak sebab zuhur tu sambil menunggu waktu zuhur masuk 1.13 jam 1 tengah hari, buka lagi Quran, tak baca surah sambung, surah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahumul alladzina khasiru anfusahum. 5, 6, 7, 8 ayat. Sadaqallahul azim. Tak ada nasa masuk. Buka lagi Quran, bukan 4 kali 5 kali, puluhan kali sehari semalam. Bila tu panjang Ramadan yang berlalu. Tuan-tuan bayangkan, fikir Ramadan kita bukan setakat letih. Sebab apa? Tak makan, tak minum ni. Pukul 3 letih ni. Bukan tu saja. Jiwa Al-Quran membara dalam hati kita. Kita rasa seronok nak pegang ni. Seronok nak tatap ayat-ayat Allah. Rasa seronok nak baca makna-makna Al-Quran yang ada di sebalik bacaan kita baca. Seronok nak perhatikan apa makna ni. Allah kata bagian-bagian, Masya Allah.
indahnya Al-Quran. Tuan-tuan, kesan daripada Ramadan itulah menyebabkan walaupun Syawal datang, Zulqa'dah datang, orang yang hidup Al-Quran semasa Ramadan tadi, insan tu insan berjaya dan selamat sejahtera insyaAllah. Dia bukan puasa semata puasa, Al-Quran tak ditinggalkan. Pekish. Satulah saya berpandangan amat malang orang berpuasa Quran tak buka. Kalau buka sekali seminggu ataupun sebulan dua kali. Yang lain tidur, rehat, tengok televisyen. Dalam waktu lapar tengok televisyen. Sebab apa tu? Sambil tunggu nak buka puasa. Betul akhbar, baca akhbar, berita harian. Sebab apa tu? Eh, lambat lagi buka puasa setengah jam, tengok akhbar lah dulu. Contohnya. Sedangkan Quran menanti untuk dipegang, dijamah, dibuka, dibaca. Contoh. Ini sebuah hasabah. Satulah bila kita puasa Ramadan, sekadar puasa sebatas Quran kita tinggalkan, kita tak lulus puspakum Ramadan. Ramadan puspakum juga, dia ingat puspakum kereta saja, ke lori saja. Dia ada puspakum dia. Dan hikmahnya banyak. Bata Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, syahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah pilih Ramadan bulan turun Quran. Turun pula pada malam Al-Qadar. Turun malam Ramadan. Allahu Akbar. Tiba-tiba pakej Quran tak ada dalam diri kita. Baik pagi, baik petang, dini hari, senja dan seumpamanya, tuan-tuan. Saya sebut ini muhasabah. Terutama kita di zaman hari ini, tuan-tuan, tak perlu nak pegang Quran sebesar ini, tak payah kilit-kilit lagi dah. Nak ke surau, ke masjid, nak buat asar, maghrib, subuh, zuhur, tak payah dah sekarang ni. Quran yang ada kat rumah, okey lah. Kita boleh kilit daripada Quran melalui handphone masing-masing. Duduk dalam kocek tu, duduk dalam kenderaan, tengah-tengah isteri pergi bazar Ramadan sebagai contoh. Tengah-tengah jam dalam jalan raya, tengah-tengah berehat sekejap di rumah, di mana-mana, buka saja handphone masing-masing. Syaratnya masuklah ni uploadlah Al-Quran tu. Jangan pula tak upload kat Al-Quran. Tapi nak kata kepada tuan-tuan, mudahnya bawa yang ini saja, boleh buka surah mana nak baca, ayat mana nak baca. Tuan-tuan, ini semua proses. Proses untuk kita muhasab diri kita supaya kita nampak package Al-Quran itu penting sangat. Dan saya nak nyata tuan-tuan pada malam ini, orang-orang yang tidak baca Al-Quran sepanjang Ramadan, orang-orang yang berpuasa lengkap penuh, Masya Allah, Quran tak dibuka-bukanya, tak dibacanya harian, itu bukan bacaan harian. Orang ini adalah orang yang tak lengkap peribadatan Ramadan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak lengkap. Sedangkan Allah yang datangkan pakej Ramadan, pakej Ramadan puasa Al-Quran. Jadi makna tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Al-Quran pakej yang utama di sebalik Ramadan Al-Mubarak. Bacalah, lidah kita basah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pakej yang kedua Ramadan yang melengkapkan muhasabah Ramadan kita, tuan-tuan, ialah tangan diangkat meratap merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan sebulan, tuan-tuan, pakej di antara yang utama juga ialah ratapan, permintaan, munajat, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang, malam, senja, dini hari, subuh, duha, lepas solat, belum solat, nak berbuka puasa. Ni tuan-tuan, tangan diangkat ke langit. Ya Allah, ya Tuhanku, rintihlah apa kita nak rintih. Keselamatan, keamanan, kebahagiaan, kebaikan, kemuliaan, kesentosaan untuk diri, anak-anak, isteri, suami, keluarga, masyarakat,
merintih atas dosa kita. Ni tuan-tuan, package Ramadan kita, kita kena banyak habiskan masa dengan doa dan munajat. Dan doa munajat Ramadan paling berkat, tak sama dengan bulan Syawal, tak sama dengan bulan Muharram dan Safar, tak sama. Doa-doa di sepanjang bulan Ramadan direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat kita sedang berpuasa. Tuan-tuan, kita nak betulkan apa dalam hidup kita? Kita betulkan hati kita. Hati kita ni kadang-kadang terombang-ambing. Ada saja yang tak kena, gundah gulana, tak stabil, menyeleweng, menyongsang, ketenangan kadang-kadang hilang. Ada masalah keluarga, tengok anak-anak berserabut perut, nak marah ada, nak maki ada, nak hamun ada. Kadang-kadang tengok suami pun nak marah, nak maki hamun, contohnya. Tak lapang jiwa kita tuan-tuan dalam banyak keadaan. Inilah saat ketikanya kita nak angkat tangan tak ada ke langit. Jam subuhnya belum masuk, jam sahur kita bangkit. Bayangkan ketika itu, di atas tikar sejadah jam 5 pagi, 4.30 pagi, belum bersahur, kita berwudu, bangun rukuk dan sujud, tangan diangkat ke langit, air mata menitis, ratap kepada Allah, kita sebut, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon keimanan kepadamu, keselamatan daripadamu, kekuatan hati dan jiwa, ya Allah. Berikan aku kesihatan yang baik, kehidupan yang Allah karaba." Bukan kita, untuk anak isteri. Bayangkan tuan-tuan, Allah tak tolak doa-doa kita sepanjang bulan Ramadan berkat itu. Suatu amat rugi mereka yang tidak habiskan masa itu berdoa, amat rugi. Amat rugi tuan-tuan. Terutama satu waktu yang jangan tuan-tuan tinggalkan muhasabah saya pada malam ini. Saat ketika hampir berbuka puasa, qabila al-iftar, mana saat ketika nak berbuka puasa, paling afdal nak menangis ke, rintih ke, nak doa bersama anak isteri sebelum buka puasa. Jam 7.20 kata waktu berbuka puasa. Tuan-tuan tengok amalan tuan-tuan sebelum, ada ke tidak macam tu? Kalau tak ada, kita buat bila Ramadan masuk nanti. Kita buat, jangan tak buat. Katalah maghrib 7.20, maghrib bermana waktu buka lah, maghrib 7.20, 7-8 minit belum berbuka puasa, 10 minit belum berbuka tuan-tuan, duduklah bersama anak isteri, bawa anak isteri, jom anga, jom ucu, jom along dengan baba, dengan mama, dengan umi, dengan abi, dengan ayah, dengan mak, dengan ibu. Kita mengapalai bacaan doa anak-anak bersama kita, duduk depan hidangan makanan, siapkan awal makanan nak berbuka puasa. 7-8 minit terakhir nak buka puasa, duduk bersama, tangan diangkat ke langit. Doa ni, ayah baca doa, air mata menitis, anak-anak aminkan. Ayah baca doa, anak-anak amin, 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 amin. Ayah baca doa, isteri kita amin, aminkan, suaminya baca doa. Bayangkan tuan-tuan apa yang kita minta, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, ilmu, keimanan. Tuan-tuan, puan-puan, Allah tak tolak doa ketika hampir buka puasa. Serius tuan-tuan, serius. Kerana saya perhati ramai yang gagal, bukan di rumah, di masjid kadang-kadang gagal. Masjid surau banyak mengadakan mari buka puasa, alhamdulillah, hari-hari daripada hari pertama sampai hari 28, kadang-kadang sampai hari ke-29 pun, masya Allah, bagus. Tapi seperti pengalaman peribadi saya, pergi iftar di masjid dekat-dekat buka puasa, orang kelam kabut, bangkit, bangun, berdiri nak ambil makanan, duduk bersila, kemudian sembang, sembang punya sembang, akhir-akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan masuk, masa itulah bismillah lah sepatah, tapi mula makan minum. 7-8 minit sebelum berbuka, kemana hilang waktu tadi? Kadang-kadang saya nak tegur tuan-tuan imam kita, bukan masjid ni, masjid belah-belah luar Ampang, masjid Ampang okey baka,
Saya tegur Tuan Imam. Saya kata, Tuan Imam, cantik kalau tanya Imam, beri arahan pada para jemaah. Tuan-tuan, hari ini kita berbuka jam 7.23, kata contohnya. Saya nak kita sedia dalam sekitar 7.15, depan makanan dihidang, dan kita akan berdoa beramai-ramai ataupun doa masing-masing. Tuan-tuan, bayangkan. Setiap hari doa dikumandangkan. Jemaah yang datang singgah pun doa, yang kaki tetap pun berdoa, imam mengepalai. 7-8 minit belum buka puasa. Allah marhamna bini'matil imani wal islam. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afwa. Jemaah, amin, amin, amin. Dalam hati jemaah pula ada doa buat diri dia sendiri. Sampai masa buka puasa beramai-ramai. Bayangkan tuan-tuan, ini kelam kabut, kelam kibuk. Itu di masjid, di rumah lagi lah. Akhirnya kelam kabut, kelam kabut. Azan, azan berbunyi. Suami pun tak ada upah makan lagi. Isteri tak ke mana, makanan tak ke mana. Buka puasa bunyi saja azan berkumandang, sibuk, mana makanan tadi, mana, mana, mana. Contohnya, yang dapat puasa pahala dapatlah, tapi keberkatan doa di mana? Ini sebagai contoh. Sebab diriwayatkan Aisyah bahawa Nabi tidak pernah meninggalkan doa ketika hampir nak buka puasa. Jadi tuan-tuan, ambil kesempatan ini. 7-8 minit belum berbuka puasa, duduklah penuh keinsafan. Kalau kita keluarga, saya nampak sangat masa itulah tuan-tuan nak menangis depan anak-anak. Kalau seorang bapa ni kan, anak-anak kita buka puasa kata hujung minggu ramai-ramai, 7 anak ada belakang, kalau tak hujung minggu ada 2-3 orang. Maksudlah tuan-tuan, ambil kesempatan. Kita nak tunjuk yang kita seorang bapa yang peka, bukan pekak, yang prihatin dengan isu anak-anak. Masa itulah, ya, abah nak baca doa, kita amin beramai-ramai. Masa itulah, ya Allah, ya Tuhanku, dengan kita muqaddimah lah dulu doa ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami keluarga yang bertakwa. Ya Allah, jadikan anak aku Alum, anak yang beriman, anak yang juga solat. Contohnya, Alum ada masalah sikit, Alum solat tak jaga. Bayangkan ayahnya berdoa macam tu ketika nak berbuka puasa, Alum dengar. Alum pun amin, amin dalam hatinya. Nak marah pun ada ni. Nak marah ada, ayah aku ni, balun aku petang ni. Sekurang-kurangnya, ketika itu tuan-tuan, niat kita yang penuh keinsafan, Allah dengari. Anak kita pun dalam hati, amin, 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 ayah aku sayang ke aku rupa-rupanya. Sebab apa? Minta kebaikan, meratap kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, bukan sehari seminggu, sehari hari. Tak nampak ke tuan-tuan? Ketika itulah kita boleh sebut apa kita minta. Untuk kediaman, rumah kediaman kita, rumah tangga, isteri, nak jadi si salihah, sebut. Mungkin si kita jenis tudung jarang-jarang pakai, jarang-jarang nak bertudung aurat. Masa itulah kita suami, nak suruh lebih tak berani dah. Masa itulah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan kami sekeluarga mukmin bertakwa. Isteri aku isteri yang salihah, berakhlak mulia, tutup aurat. Isteri dengar, dalam hati nak marah juga tu, tapi kerana nikmat Ramadan tu datang dalam hatinya, amin, amin. InsyaAllah berkat doa si suami, dia aminkan. Lepas Ramadan, tuan-tuan, tutup litup. Kena percaya lah, peluang keemasan. Tapi kalau tak ada peluang tadi, kira-kiranya dekat buka puasa sibuk dengan kuih, 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 6 jenis kuih. Itu pun tak terbuka lagi, atas apa ni, dalam kereta lagi tertinggal, banyak sangat. Dapat pahala puasa hari itu, tapi barakah Ramadan kita hilang pada sudut berdoa kepada Allah. Saya sebut ini sebagai contoh waktu yang afdal. Banyak contoh yang lain, waktu duhanya, waktu lepas tarawih, banyak lagi. Tapi satu waktu yang afdal, belum buka puasa 5, 6, 7, 8 minit, tuan-tuan, duduklah dengan anak isteri, dengan cucu-cucu kita. Mudah-mudahan rintihan tuan-tuan, bapa dan ibu ketika itu, Allah tidak tolak mentah-mentah. Allah akan dengari, Allah akan kabulkan. Tak hari itu, kemudian akan datang insyaAllah. Ya la yarji'ul mu'mini kha'iban. Orang mu'min berdoa tak akan pulang kecewa. Allah akan kabulkan insyaAllah. Pakej Ramadan,
Ini muasabah ni tuan-tuan. Muasabah sebab kita nak ada satu titik perubahan dalam hidup kita. Selepas Syawal, hidup kita ada barakatnya. Baik tuan-tuan, pakej Ramadan juga di antaranya ialah kita berqiam, kita bertahajud. Puasa ya, satu dia pakej Ramadan puasa. Tapi pakej Ramadan yang lain ialah berqiam, bertahajud. Ringankan tangan dan segala-gala anggota badan kita. Yang mungkin peluang bertahajud tidak Ramadan, tuan-tuan, peluang agak tertutup. Mungkin bagi setengah kita lah, saya tak tahulah. Mungkin saya juga. Peluang bertahajud belum Ramadan ni tuan-tuan, ya Allah, bukan mudah tuan-tuan. Ni bulan-bulan Syaban ni. Subuh 5.40 pagi. Dibangun 6.30 pagi. Dah tidak bulan puasa, mana bangun sahur. Tengok-tengok 6.30. Terbabas subuhnya. Atau berkata terbabas terus. Tak solat terus pun ada. Tapi Ramadan hikmah yang cukup besar. Adanya ni'mat bersahur, bayangkan gandingan sahur dengan qiyam, gandingan yang tak putus sama sekali. Satu, Allah jadikan sahur pada jam belum subuh. Hikmahnya apa? Untuk jadikan hambanya bangkit dengan tujuan bersahur. Detik-detik sahur, detik yang penuh barakah untuk kita bertahajud, berqiyam 2 rakaat, 4 rakaat dan lebih boleh 6, silakan, paling tidak 2 rakaat. Dengan tujuan apa tuan-tuan? Proses. Dah kita boleh sebulan bersahur, bangkit belum bersahur itu dengan qiyam titik malam, titik malam. Bayangkan tuan-tuan, Allahu Akbar, dia menjana sebuah kehidupan yang baru. Bila kita dah boleh bangkit jam 4.30 lah katakan, kata jam 4.30, 4 pagi lah katakan, 4 pagi sahurnya sekitar pukul 5, 4 pagi kita bangun tidur. Dalam keadaan kita bangun, basuhkan anggota wuduk kita, anggota badan kita, bersihkan diri, ambil wuduk, hapas jadah. Allahu Akbar, ni'matnya, angkat takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai baca surah lah, apa yang nak baca. Tak baca pun tak apa dah, Fatihah dah selesai. Rukuk, sujud 2 rakaat. Selesai bagi salam, tangan diangkat. Jam 4 pagi. Yang bangkit bukan siapa. Ayah bangkit, isteri bangkit, anak-anak pun bangkit. Semua rumah berqiam. Walaupun tak berjemaah, qiam mulai tertegak. Bayangkan tuan-tuan, apalagi masalah kita selepas Ramadan akan selesai nanti. Sebenarnya selesai apa masalah kita? Jiwa kita sudah terbina. Qiyam Ramadan dengan maksud ke bertahajud melatih kita dengan doa satu hal. Kita boleh bertahajud, sujud ke bumi 2 atau 4 rakaat. Tambahan pula kalau isteri-isteri kita ni, bayangkan si isteri kita ni, puan-puan lah, suami-suami lah sini. Bayangkan isteri bangun jam 4 pagi, suami kejutkan yang bangun yang pukul 4 nak bersahur. Isteri bangkit, terus ke toilet, bersihkan diri, ambil wuduk, pakaian solat, hampas jadah, bangun dan bangkit 2 rakaat. Akhirnya berdoa sepatah 2 bicara. Isteri yang sama tadi lepas solat ke dapur dengan wuduknya masih ada. Baru lepas solat tahajud, masuk ke dapur, masak makanan untuk bersahur. Nampak berkat ke tidak puan-puan? Berkat ke tidak? Dalam keadaan air wuduk masih lagi di badan, baru bertahajud 2 rakaat, ke dapur untuk masak, untuk anak makan, suruh makan. Allahu Akbar, berkatnya situasi itu. Dalam keadaan wuduknya masih melekat di badan, masak dapur, dengan keadaan berdapur, dapur pula sempat lagi berzikir, beristighfar tu, menyambung tajuk tadi. Tengah-tengah duk masak tu, zikir lagi, doa lagi. Allahu Akbar, tuan-tuan, berkatnya hidup pasangan suami isteri ini. Berbeza orang yang bangun bersahur. Sahur bangun. Biasa dah orang kita sahur tu. Sahur bangun. Bangun-bangun, basuh muka, tu ke dapur. Dengan baju kelawar tu lah. Dengan baju tak senonoh tu lah. Dengan muka tak apa nak ceria. Wuduk tak ada, basuh muka saja, masak nasi. Merepek pula tu. Anak berkat.
Wuduk tak ada, air muka kena basuh begitu, dalam keadaan mata tak pernah celik. Ada berkat ke tidak? Berkat tak ada. Makan kenyang, dah baru masuk tiga pinggang, lauk sedap, sahur nasi biryani, kenyang. Tapi kena kenyang lah, berkatnya ada ke tidak? Berbeza si hamba Allah yang bernama isteri tadi, bangun belum ke dapur, wuduk di tangannya, wuduk di badan, telah sujud rukuk dua rakaat. Bayangkan tuan-tuan, suami pula pun sama. Isteri tengah di dapur sedang memasak, suami keadaannya sedang bersujud, sedang berdoa di atas tikar sajadah. Pakej Ramadan, berapa ramai orang gagal dalam urusan ini tuan-tuan. Dia bangun-bangun sahur sebab dia faham jam pastinya sahur, lima sahur nak puasa besok ni. Dia tak rakamkan dan ingatannya waktu yang sama waktu bertahajud. Bukan terkejut, waktu bertahajud, berqiyam, belum makan sahur dan minum air. Tuan-tuan, itu adalah pakej Ramadan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajja bihi nafilatan. Saat bangun itu mereka berdoa kepada Allah. Saat mereka berdoa kepada Allah, dalam kan mereka mengintip, belum bersahur jam 5 suku pagi, didahului dengan doa sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesannya apa tuan-tuan? Dah 30 malam turut-turut bertahajud, tak miss walaupun satu malam, bahkan ada malam-malam sampai 6 rakaat. Ya Allah, lepas Ramadan nanti ringan bebannya untuk bangun tahajud walaupun bulan Syawal, tidak bulan puasa. Percayalah. Ya Allah, masuk bulan Zulqa'dah nanti ringan bebannya untuk bangun tahajud, tak malam-malam pun ada seminggu dia akan bangkit kerana kesan tahajud malam Ramadan. Allah tidak sia-siakan, Allah tidak sia-siakan manusia ini. Allah akan beri peluang dan ruang kepadanya. Walaupun itu bulan Syawal, Zulqa'dah, kesan Ramadan 30 hari, 29 hari dia bertahajud kepada Allah Subhanahu. Ini semua package. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya tak nampak ini benda kecil. Saya semak, saya kerjakan ini besar bagi saya. Betulah hari ini kalau tuan-tuan semak balik Ramadan yang lepas-lepas, tuan-tuan nampak aku betul-betul, ustaz kata tu, aku bangun-bangun sahur je, basuh-basuh muka, mengadap makanan, suruh semayang, tapi aku gagal nak tahajud dua rakaat. Sebulan Ramadan hanya 3-4 malam saja. Istighfar cepat, istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Aku telah kerugian masa kepada Allah, sedangkan itulah waktu yang afdal untuk aku bertahajud kepada Allah. Orang sedang tidur lena aku bangkit. Tuan-tuan, puan-puan semua, ini pakej Ramadan. Kena rancang lah. Apalagi kalau bukan setakat mak ayah, anak-anak kita kejutkan. Anak-anak kejutkan. Abang belum, anak bangun, belum sahur, tahajud dua rakaat. Alun bangun, kita nak sahur, belum sahur, tahajud dua rakaat. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak terasa dah kediaman rumah kita, kediaman penuh barakah. Ayahnya bertahajud dengan air mata menitis, basahkan sejadah. Maknya tahajud sampai peringkat basah sejadah kerana berdoa istighfar. Anak-anak yang tiga bangun pun belum sahur, bangun tahajud walaupun dua rakaat. Bayangkan tuan-tuan, tak nampak ada cahaya keimanan dalam rumah kediaman kita. Suatu ulama-ulama tekan dalam hal ini. Antara bicara ulama dalam beberapa bicara, kata mereka apa dia? Alaikum biqiyamil layli fa innahu da'dus salihin. Kamu kena biasakan tahajud. Itu perjalanan orang-orang yang soleh. Orang yang beramal, yang beribadah, orang-orang baik, perjalanannya adalah dengan qiyamul layl. Suatulah Allah Maha Kaya tuan-tuan. Saya sebut, banyak teman saya kata pun, Ramadan ni tuan-tuan, hadiah Allah kepada kita, hadiah untuk recharge keimanan, recharge keimanan, recharge. Macam handset kita lah, dah tinggal 10 lagi powernya, kena charge lah.
tak charge, hilang habis, nak bercakap tak boleh, panggilan tak masuk. Hadiah Allah kepada kita, dan Allah Maha Kaya jadikan sahur pada waktunya dengan tujuan engkau bangkit dengan munajat rintian kepada aku saat engkau bersahur kepada dalam nak tunaikan Ramadan. Tuan-tuan, ini muhasabah yang dah buat. Alhamdulillah, syukur. Saya pun tak kata apalah yang dah buat. Ustaz, ustaz cakap tu kami dah buat. Saya tajuk bukan dua ustaz, 20 rakaat. Alhamdulillah, syukur. Sama banyak dengan terawih buat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Saya pun dua rakaat je, gagah saya dua rakaat je. Pak Usun tak, Pak Usin tak apalah, berapa? 8. Dia gagah, tak ada yang muda. Contohlah 20 berapa dia rakaat tahajud. Saya dua je, tak gagah saya. Tapi yang penting, walaupun dua rakaat, masa tu dengan Allah, dengan tasbih, tahmid, zikir, taubat, istighfar, doa. Tuan-tuan, penting sangat package Ramadan di samping Quran. Taubat ialah dinamakan sebagai tahajud, doa dan tahajud. Package Ramadan yang utama dalam package Ramadan tuan-tuan ialah jaga solat. Itu package Ramadan. Hari ini kadang-kadang tuan-tuan ada kalangan masyarakat, bukan tuan orang lain, yang saya pernah dengar cerita-ceritanya, aduan-aduan. Ada rajin puasa, sembahyang malah. Rajin puasa, sembahyang tidak. Zuhur terabai, asar terabai, maghrib pun bolehlah sebab waktu buka puasa. Suatulah pakej Ramadan ialah jaga solat. Puasa, pakej Ramadan. Jaga solat, pakej Ramadan. Hikmahnya tuan-tuan dalam Ramadan ini, kita dengan solat dekat. Dan pembuktian paling hampir kepada kita ialah bila ada sembahyang tarawih. Walaupun sunat, tetapi ia dituntut oleh agama, maknanya Allah kaitkan solat dijagai. Kalau sunat kamu jaga, takkan wajib tak jaga? Dan tak adillah pula sunat terawih buat, air asar tak buat. Terawih 8 rakaat penuh, 20 rakaat zuhur tertinggal, tak betul. Arti bila kita jaga solat terawih jam sekian-sekian terawih, itu satu contoh bagaimana kewajipan jaga solat dalam hidup kita. Waktu-waktunya kita tidak biarkan waktu itu berlalu begitu sahaja. Kita akan jaga solat, as-salatu ala waktiha, jam 1.13 tengah hari, zuhur. Kita selesaikan usan zuhur. Jam 4.33 petang, asar, kita pun sampai masa 4.33, tinggal segala urusan, letih macam mana, Allahu Akbar. Jam maghrib, air maghrib, lagilah saya tak bimbang, semua tahu gaka. Yang tak sembahyang asal pun tahu maghrib itu apa, sebab itu waktu buka puasa. Nak cerita bahasa saya, kalau buat bulan Ramadan tak bimbang, semua orang ingat belaka bila maghrib. Pertanya zuhur apa, termenung sejam. Maghrib dijaga sebab time buka puasa ustaz. Kan Nabi dah kata kan, dia hadis beritahu. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata sebaik dia orang berpuasa segera berbuka pada waktunya. Oh, dia apa bab tu? Baguslah juga. Betul hadis Nabi kata. Sebaik-baik manusia ma'ajal fitrah, siapa yang segera berbuka, masuk waktu terus berbuka walaupun buah tamar sebiji. Ha, itu dia hafal semua. Tapi Nabi suruh sembahyang waktu ni tak apa. Sudah ada hari Nabi sebut as-salatu ala waktiha, sembahyang waktu, asal pada waktunya. Itu dia lupa. Itu tak betul tu. Artinya orang jaga solat bila masuk asar 4.33 tertegak dia depan solat dia dalam rumah Allah untuk berjemaah. Isyak sementelahlah sebab nak terawih. Subuh masuk 5.41 pagi, 39 pagi contohnya, tegak dia jam untuk bersolat. Tengok tuan-tuan, kaitan puasa, pakej Ramadan, solat yang wajib dijagai. Jadi kalau ada di kalangan kita yang rajin puasa, solat tidak nak,
ini hantu raya sungguhlah. Ini masalah besar tuan-tuan. Ini masalah besar. Macam mana kita boleh tinggal kewajipan yang wajib satu fardu dan tolak fardu yang lain? Kewajipan puasa jaga, solat tak jaga. Itu something wrong, tak kena. Seolah-olahnya Tuhan puasa, Tuhan yang lain. Tuhan yang jaga solat, Tuhan lain pula. Dua Tuhan. Tidak begitu. Allah yang samalah tempat kita berteduh. Allah yang samalah pemerintah dalam seurusan ibadat kita, baik puasa, haji dan seumpamanya. Pakej Ramadan yang sunnah tuan-tuan ialah ini, kita nak muhasabah ni supaya kita buat satu ibadat dalam keadaan lengkap melengkapi. Kita tidak letak puasa semata-mata jaga, yang lain remetennya. Tak, kita tak macam tu. Seulang balik, kita nak ibadat Ramadan kita jaga, ibadat lepun kita buat dalam kadar yang terbaik. Maksimum bukan minimum. Maksimum bukan minimum. Pakej Ramadan yang lain adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan saja puasa meninggalkan makan minum, tapi Ramadanlah peluang kita ingat balik dosa-dosa kita masa lampau, semalam, masa muda, dosa kita dengan Allah, dengan manusia dan sebagainya. Nak menangis-menangislah. Tambahan pula dalam Ramadan itu tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi kata apa? Innal malaikata tastaghfir lahum kulla yawmin wa lailatin. Malaikat akan turut meminta untuk kita diampunkan dosa malam dan siang. Innal malaikata tastaghfir lahum kulla yawmin wa lailatin. Besarnya nikmat minta keampunan Allah ni tuan-tuan, minta taubat ini, malaikat turun bagi pihak kita. Untuk apa? Ya Allah, ampunkan dosa hamba-Mu ini. Kulla yawmin wa lailatin, setiap hari, malam dan siang. Tengok tuan-tuan, arti kita bertaubat katalah pukul 3 petang. Belum masa. Kita taubat tengah malam, 12 tengah malam. Taubat jam 4 pagi ketika bertahajud. Apa-apa waktu sekalipun, Ramadan itu pusingan waktunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat dalam kenderaan sekalipun, tengah-tengah bawa kereta nak balik ke rumah ni, dah pukul 5 petang, nak balik buka puasa di rumah anak-anak, tengah bawa kereta menangis kita, ingat dosa kita dengan Allah semasa kita hidup muda-muda dulu. Semayang tak lekat mana, air mata menitis sambil tengah memandu tu. Ya Allah, aku mohon keampunan, astagfirullah. Pun sama, malaikat akan jawab, hai Tuhan, hamba-Mu sudah minta ampun, ampunkan dosanya. Itulah Ramadan tuan-tuan. Tak sama dengan bulan-bulan yang lain pada Ramadan. Tak sama. Batu Ramadan bulan pembersihan. Kesan Ramadan sebulan menyebabkan kita ni tak dosa lagi tuan-tuan. Kesan Ramadan sebulan ni, saya tuan-tuan, kita tak dosa, tak ada lagi. Kenapa kita ampun? Lepas terawih minta, belum terawih minta, siang minta, menangis manjang. Itu hakikatnya. Sebab itulah, bila selesai Ramadan, kita ada satu hari namanya Aidul Fitri. Selesai Ramadan, kita sambut satu hari namanya Aidul Fitri. Aid Al-Fitri. Apa makna itu? Orang kita salah pandangan. Orang kita Aidul Fitri hari raya Sakan. Nak mula berjoget, nak mula menari, TV-TV mula siang, daripada malam raya lagi, tubuhlah kedah. Riang ria raya, dendang seloka raya, bersama artis raya, kepala bapaknya. Marah ni? Minta maaf lah. Sudah dipasak dengan suatu keyakinan, malam raya itulah malam seloka-seloka. Dendang tak berdendang. Lagu tak berlagu. Betul tak? Minta pengalaman je nampak. Semua siaran TV, rakaman-rakaman dah siap pada malam raya sampai bila? Raya-raya. Saya pun banyak sebut lah tuan-tuan. Ini semua di antara hantu-hantu yang tak betul dalam Islam. Proses kita minta ampun sebulan itu, Allah beri Aidul Fitri, hari kemenangan fitrah. Fitrah apa? Fitrah bersih. Dok menangis siang malam Ramadan, kesannya hari itu hari kita
sebut alhamdulillah. Sebab tu kita syukur. Sebab itulah bila masuk hari satu raya, apa kita sebut ke Allah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita sebut nama Allah, kita puji nama dia. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wassubhanallahi bukratan wa asila. Puji nama Allah. Allah maha besar, Allah maha perkasa, Allah maha indah, Allah maha agung. Tak ada Tuhan yang lain. Apa sebab? Sebab kita dapat kemenangan sepanjang Ramadan. Jiwa bersih, hati bersih, dosa tak ada. Tapi masyarakat kita dibudayakan. Sebab dalam masyarakat kita ditipu, maka berlakulah apa yang berlaku sepanjang hari raya daripada pukul 6 pagi sampai petang besok 3 pagi. Macam-macam program TV atas nama seronok, seronok, seronok. Masa tu lah tengok orang pakai singkat, pakai sendat, artis menyanyi, menari, seloka-seloka macam-macam, hiburan melampau. Inilah perjuangan yang tak betul. Yang ini kita harap satu hari akan datang tak ada orang otak macam tu, insyaAllah, memimpin ummah ini, baik di siaran TV, baik di peringkat negara. Doa-doa lah tuan-tuan, ketuan nak lagu mana. Saya tidak nak, saya nak satu hari anak-anak saya tak jadi karut. Ramadan sebulan ni tak ampun, hari pertama dosa balik. Saya tidak nak, saya tak reda. Bukan saya anak, saya pun sama. Saya nak dah kita bersih hati, bersih jiwa, bersih sampai bila-bila. Ketuan-tuan berasa tak ada apa, ala ustaz, nyanyian jatuh saya tak ada apa. Ha, kalau macam tu tak payah puasa awal-awal lah, mudah. Mengaruk je lah puasa kita, baca Quran. Takkanlah kita campurkan lagi di antara yang dosa dengan kebaikan. Ini masalah kita, tuan-tuan. Oh, ustaz sampai nak beraya, sampai nak beribu tak boleh. Bukan tak boleh. Hiburan diberi Islam, tapi adalah cara-cara prasyarat dia. Masalah kita prasyarat hiburan ini melampau. Yang dah suci bersih berdosa balik. Yang dah sembahyang elok tak sembahyang semula. Ini masalah kita. Sebab kita nak orang-orang yang jaga CCTV ini, orang yang kenal akhirat, bukan kenal RM semata-mata. Bila orang jaga TV, jaga benda-benda ini, yang dia fikir RM, ini mereka kira untung. Sekali buat rancangan, mungkin dapat 10 berapa kali ganda. Ini masalahnya. Dia kira untung dunia, RM berapa dapat. Taja program sebesaran, buat program. Untungnya sekian-sekian banyak. Dia kena fikir untung akhirat betul. Ini peringatan, ini rekod ni, tuan-tuan. Kita nak, sebab Ramadan sebulan proses pembersihan, taubat, kita tetap menangis dosa-dosa yang lama-lama. Itulah peluang kita. Dosa-dosa kita yang baru semalam, dua hari lepas, dua puluh tahun lepas, inilah masanya Ramadan, peluang. Allah akan terima kampunan kita siang malam. Malaikat pun tolong bagi pihak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pakej Ramadan yang lain yang kita nak kena angkat sama dengan puasa, sedekah jariah ataupun derma dan sumbangan. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah, mana-mana duit yang kita ada, tak banyak pun tak apa, tapi yang penting kualiti iman. Bukan soal banyak sikit, tapi ni hati kita benar-benar ikhlas. Kita nak sumbang, nak beri sempena Ramadan Al-Mubarak atas niat untuk mak ayah kita telah mati pahala, atau niat kita nak dapat keberkatan hidup, rezeki yang murah. Buat. Tengok tabung banyak-banyak. Ramadan ni saya ingat saya boleh kata bahawa Ramadan ni satu peluang syurga menanti kita. Apa tak syurga menanti? Banyak tabung-tabung yang boleh kita sumbang. Tabung tahfiz Al-Quran, tabung anak yatim, tabung nak besarkan masjid, tabung Syria, tabung Palestin. Beratus tabung. Yang penting kita kira nak sumbang, tak banyak pun tak apa. Alhamdulillah tuan-tuan, itu semua panggilan syurga belaka tu. Itu panggilan syurga tuan-tuan. Tabung-tabung tu panggilan syurga. Saya tengok satu kata-kata ustaz, kawan saya, dia kata apa? Kita masukkan RM dalam tabung tu, dia punya tabung tu, dia punya apa? Dia punya apa? Lubang tu kecil kan? Ada tabung tuan-tuan, kita buka tabung seluar luarnya, buka. Kalau tabung tuan-tuan buka seluar luarnya, tabung hilang. Bergerak tengok tabung kosong, orang seluk jari. Lepas tu kita buat tabung, kita punya ruang tu kecil.
Bila menyelipat, kata sahabat saya, pintu masuk tabung kecil. Tapi bila kita tabungkan duit kita, pintu syurga luas menanti. Oh cantik. Faham tu tuan-tuan? Nak tutup di cuaman ni? Tak nak cuaman dah berak. Kita punya tabung tu, pintu muka dia kecil kan? Duit menyelipat, nak masuk kan? Bila dah masuk tabung tadi, pintu syurga menanti besar. Luas di syurga tuan-tuan, seluas langit dan bumi. Mana kita menabung, pintu tabung kecil, tetapi Allah akan buka syurga seluas kepada kita. Nampak? Allahu Akbar. Allah dengan kita ni tuan-tuan. Cakna sungguh. Kita beri derma tabung kecil, dia tabung mukanya, tetapi Allah akan ganti dengan pintu syurga yang terlalu luas untuk kita masuki. Habis tak nak juga. Rugi. Waktulah Ramadan, kita nak kena menjadi penyantun kepada tabung-tabung kebajikan. Tak kiralah apa saja. Sikit pun tak apa. Saya tak kata tuan kena beri derma 100 hari, tidak. Sehari singgit pun tak apa. Tetapi melazimi siang malam, bukan kita saja, anak-anak kita didik. Ni alun, alun nak ke masjid Bandar Berlampang kan terawih. Mak nak pergi ke surau contohnya. Ani, ambil dia. Duit singgit, bila alun sampai ke masjid, alun cari mana tabung, masukkan niat pahala untuk kita sekeluarga, untuk mak ayah kita insyaAllah. Tuan-tuan, nampak cantik tak? Bekalkan anak kita ke macam tu. Bukan setakat tanya dia, alun patut makan apa? Tanya nak makan saja. Nak makan apa? Ani ambil duit RM10. Nak makan apa, makan dah. KFC ke berapa ke? Masuk dalam minda anak, masuk ke masjid nanti, bila sebelum terawih, cari tabung, ani mak bagi singgit, tolong masukkan. Lillahi ta'ala, mudah-mudahan kita berkat rumah kediaman, berkat hidup. Kenapa? Kita tabung kerana Allah SWT. Nampak cerdik tuan-tuan? Kalau duit lebih, lagilah kita beri. Kita ada kemampuan lebih, lagilah kita beri. Ramadhan sebulan kita taja. Bukan taja pun, taja. Buka puasa, satu hari 300. Alah tak apa ustaz, tu imam, saya nak taja 10 hari, 3,000 cash. Alhamdulillah. Lagilah besar pahala dan rezekinya. Tabur tu imam, bukan sebulan. Untuk terpas saya taja lagi sekarang. Terpas nak taja lagi? Tak apa, sabar dulu, tahun depan nanti dulu. Dan rezeki lebih? Alhamdulillah. Tak banyak, singgit pun tak apa. Lillahi ta'ala, Allah akan pandang kita dengan rahmat dan kasih sayang kepada kita insyaAllah. Ini pakej Ramadan. Bermakna bila jaga pakej syaitan tuan-tuan, Ramadan kita akan jadikan kita berhati mulia dan berjiwa besar insyaAllah. Bukan kerana puasa semata-mata, tapi kerana pakej syari kita tunaikan sebaik-baiknya lepas Ramadan. Watak kita watak mukmin. Hidup kita hidup yang bertakwa. Akhlak kita akhlak beragama. Rahmat Allah akan turun datang mencurah-curah. Kita tak jadi manusia yang penjenayah kepada Allah. Kesan Ramadan mengubah sikap watak kita. Sampai bila? Sampai mati. Inilah Ramadan. Satulah yang tak betul dalam masyarakat. Ramadan, rajin ibadah. Lepas Ramadan, balik buat kejahatan. Wal'ayyadzubillah. Ini namanya ibadah hipokrit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Ramadan, satu jalan untuk membina, menjana hati-hati yang beriman kepada Allah untuk kelangsungan hidup. Maknanya sampai masa tuan-tuan begini contohnya, contoh mudah saja, Syawal kita macam Ramadan, akhlak ibadat. Zulqa'dah kita nanti macam Ramadan, akhlak ibadat dan perangai. Zulhijjah kita, Zulhijjah tu macam mujar Ramadan, akhlak ibadat perangai kita. Bulan-bulan apa, Muharram akan datang, macamlah Ramadan juga. Rajin ke surau, ke masjid, rajin beribadat Quran. Masuk Safar, masanya sama juga dengan bulan